Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 4 bangunan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kebakaran ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka bakar. Sementara itu, ditinggal kedua orang tuanya bekerja, ini bocah 3 tahun di Kota Tangerang, Banten, tewas terbakar di dalam kamarnya. Jasad Syifa Faresa ditemukan hangus di lantai 2 rumahnya di Jalan Merdeka, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Jasad bocah 3 tahun itu langsung disambut tangisan kedua orang tuanya. Faresa tewas akibat kebakaran hebat yang melalap rumahnya pada Minggu malam. Saat kejadian, korban diduga tengah tertidur pulas, sementara kedua orang tuanya bekerja sebagai tukang tambal ban. Petugas menduga kebakaran dipicu dari obat nyamuk bakar yang disimpan di dalam kamar tempat tidur korban. Pertama kan dibangunin anak. Mm-hmm. Papa, ada kebakaran di mana? Di situ, di rumahnya Bu Rina. Ya udah kita langsung keluar, belum ada orang, langsung teriak-teriaknya kebakaran, kebakaran. Tidur katanya. Orang tua? Tidur sendiri. Mm-hmm. Orang tuanya lagi mau tutup tambal ban. Tadi pagi jam 5.40 dari warga, informasi dari warga, jumlah bangunan terbakar 1 unit, terkait penyebab kebakaran anti nyamuk. Sementara itu, kebakaran hebat melanda Kompleks Pelaksana Teknis Logam Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Akibatnya 3 gedung rusak berat, 1 orang meninggal dunia, dan 1 lainnya mengalami luka bakar. Korban tewas ditemukan petugas pemadam kebakaran di dalam bak kamar mandi. Korban diketahui adalah seorang pekerja di unit pelaksanaan teknis logam. Dugaan sementara, kebakaran bermula dari korek api pegawai di gedung sebelah yang diketahui sebagai tempat untuk menimbun Pertalite. Dari Purbalingga, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten, Catur Edi Purwanto dan Syukron, iNews melaporkan.